Seorang mahasiswi ditemukan tewas tergeletak di halaman kampus di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat malam. Kepolisian sektor Grogol, Petamburan langsung mendatangi lokasi untuk mengidentifikasi jasad korban. Tak hanya itu, saudara, petugas juga melakukan olah TKP. Peristiwa naas ini terjadi pada pukul 7 malam, saat itu korban ditemukan sudah tergeletak di halaman kampus. Diduga korban terjatuh dari lantai 4 hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat ini jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan proses visum. Ada korban tergeletak di depan kampus, diduga terjatuh dari gedung, kemudian kami melakukan olah TKP, kami melakukan identifikasi, dan saat ini korban dibawa ke RSCM untuk dilakukan visum. Kami saat ini masih berupaya untuk mengungkap atau menyelidiki penyebab atau motif dari yang dilakukan, apakah penyebabnya merupakan kecelakaan atau mungkin sebab-sebab lainnya.